Eh, bro. Saya berdoa yang nonton video-video saya doakan sehat, banyak rezeki. Nah, kalau banyak rezeki ini terserah sendiri lah bro, wong rezekinya ya rada susah sekarang kan kemana-mana. Tapi saya berdoa itu. Ini bro, apa? Barusan aku lihat di televisi media pemberitaan itu kan, 3 TV ini banyak yang sekarang kemarin ditutup, sekarang dibuka. Diungkapkan di situ bahwa yang kemarin ditutup sekarang dibuka, haruslah pejabat-pejabat daerah itu koordinasi. Nah, ini saya mohon kepada pejabat-pejabat daerah, loh, penguasa-penguasa daerah. Sampean sering masyarakat nggak usah panik, tapi kan buka terus tutup terus dibuka ini kan kelihatan panik berarti. Iya kan? Nah, waspada itu boleh, panik jangan. Duh. Terus saya masih bertanya, mobil-mobil disemproti. Ini kan menurut saya, terus bunga jalan-jalan semprot bunga semprot. Saya ini masyarakat awam, boleh kan bertanya ini apa benar apa enggak ya? Kalau menurut saya masyarakat awam ini kan yang lebih penting tuh bagaimana supaya masyarakat tidak keluar kalau tidak ada berkepentingan, atau misalnya keluarnya itu sekeluarga diwakili. Itu lebih baik daripada mobil ditutup terus mobil disemproti barang-barang. Katanya virus corona ini ke benda tidak lama lo mati. Bingung tau saya, apalagi sampean juga bingung. Itu misi waspada boleh, panik jangan. Nah, untuk pejabat-pejabat penguasa daerah, tolong beri contoh ketidakpanikan Anda. Kalau tahu-tahu sekarang tutup, terus sekarang dibuka, wah itu kan juga namanya panik. Kita enggak. Yang terpenting lagi, masyarakat, penduduk, wong-wong kabeh, disiplinlah pada diri Anda sendiri. Masker itu penting, karena lek ngomong muncrat itu aja 1 meter kena, lek batuk itu bisa 2 meter, 3 meter loh. Ini menurut penelitian, dan sudah banyak yang kena karena dia batuk loh, itu yang paling bahaya. Ini loh, bro, paham aku. Nah, masya Allah itu. Bro, nah, terus karena di hari-hari ini masyarakat ini sudah mulai meremehkan bro, banyak yang sudah mulai jenuh, wes keluar, wes nggak pakai, jangan-jangan ini mulai bertambah COVID-19 ini kemana-mana. Jangan terus kamu berpikir wes pasrah cak lilai tak lo. Boleh, tapi pasrah pun kalau tidak ada tindakan mencegah dirimu sendiri dan keluargamu, sopo yang mencegah? Jaga jarak, bukan jaraknya dijaga satpam. Salah, security. Maksudnya, lah, gila bro, antara kamu mbak orang itu lah. Sekarang musim, nggak apa-apa, bagus itu lek musim. Oh, ngasih kotaan di jalan-jalan, oh, terus ngasih apa namanya, ngasih alat untuk dokter supaya aman, itu sering.
muka-muka apa sih lah, yang gak sering adalah membantu komunitas-komunitas seperti yang kerja di keramaian koyok saya ini. Saya bro, gila, kerjaku kan saya MC humor, saya kadang ngelawak juga, itu mengumpulin orang baru ada saya. Lah sekarang dibubarno. Ini jaga jarak, apakah mau saya ngelawak di Surabaya sini yang nonton di Krian. Terus sistemnya kayak apa? Go hati ya. Go press conference. Lewat ini aja bro, kita ngakak terus nggak apa-apa, tapi tetap minta yang maha kuasa, ibadah ditambah wiritan kalau yang Islam, ya kan? Kalau yang nggak Islam juga sesuai dengan kepercayaannya, memohon yang benar bu, memohon yang khusyuk, yang yakin, supaya kita terhindar dari apa namanya COVID 19. Kenapa dinamain COVID 19? Saya juga enggak tahu. Kok enggak COVID 20 kayak, atau COVID 15 atau COVID 105? Kenapa? Sama-sama enggak tahu ya, Bro. Tetap jangan cak.